Menyambut ulang tahun emas ke-50, Hotel Borobudur bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemprov Sulawesi Utara dan didukung Bank Arta Graha Internasional menyelenggarakan program kolaborasi acara bertajuk Discover North Sulawesi yang diselenggarakan selama September 2023. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei dalam kesempatan tersebut menyampaikan kolaborasi itu sekaligus menyambut HUT ke-59 Pemprov Sulut pada September ini. Oleh karena itu, pihaknya ingin mempromosikan destinasi wisata di Sulawesi Utara. Oli menambahkan, Discover North Sulawesi ini sebagai upaya mempromosikan UMKM dan kuliner khas Sulawesi, serta untuk menarik para investor. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentunya bersyukur karena kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, disupport penuh oleh manajemen Hotel Borobudur, sehingga kegiatan dalam rangka memperingati hari bulan tahun pemerintah provinsi di bulan September ini, tentunya kami sangat berterima kasih karena kegiatan kita ini disupport selama satu bulan untuk mempromosikan UMKM dan kuliner Sulawesi Utara di Jakarta. Nah, tentunya kami sangat berharap dampak bagi Sulawesi Utara, khususnya tentunya masyarakat Jakarta, bisa merasakan bagaimana gurihnya dan enaknya kuliner Sulawesi Utara dan produk-produk UMKM. Sementara Direktur Marketing Communication dari Hotel Borobudur, Karina Eva Putri menyampaikan, program Discover North Sulawesi adalah upaya Hotel Borobudur Jakarta dalam mendukung program pemerintah khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, dia berharap melalui kolaborasi ini, pengunjung bisa lebih mengenal budaya Sulawesi Utara. Adalah salah satu bentuk kontribusi Hotel Borobudur Jakarta khususnya terhadap pariwisata dan juga ekonomi daerah, yang dimana pada bulan September ini kami mendukung pariwisata dan juga kebudayaan daerah dari Sulawesi Utara. Melalui Bapak Gubernur dan juga jajarannya, ini merupakan tujuan dan juga optimisasi dari kami, yang dimana gayung bersambut dan kami berusaha agar masyarakat yang ada di Jakarta bisa mengetahui kebudayaan dan pariwisata Sulawesi Utara dan juga bisa berkunjung ke sana. Nah, sebagai program dari 50th anniversary Hotel Borobudur Jakarta, tentunya ini akan terus berlangsung setiap bulan sampai bulan Maret tahun 2024.